Ikan nila goreng sambal ikan asin. Tapi rawit. Saya mau masak ikan nila goreng dan sambalnya sambal ikan asin. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semua sehat-sehat, bahagia dan sukses. Hari Minggu saya mau masak ikan nila goreng dan sambalnya sambal ikan asin. Jadi sangat enak. Super jos. Mari kita ikuti langsung dan ikan nila goreng sambal ikan asin. Ini ada nila 2 besar. Ya. Sudah saya bersihkan dan pakai jeruk nipis tadi. Sudah saya rendam 5 menit. Dan sudah dibuang perutnya. Ya. Tinggal ngiris. Dan ini ada ikan asin pedo 1 ekor kecil. Dan ini bawang merah 12, bawang putih 12, tomat hijau 5. Dan ini ada cabai rawit campur 45 cabai rawit. 45 biji. Dan ini ada cabai hijau 6. Dan ini ada terong. Dan ini pecin, tidak pakai garam bos karena sudah asin. Dan ini untuk menggorengnya pakai demoli. Dan nanti sambalnya pakai Tropicana biarpun banjir tetap no kolesterol. Mari bos, kita no kolesterol karena nanti sambalnya banjir dengan minyak, tidak masalah. Mari bos, kita langsung aja. Terus kita potong-potong ini. Ya. Bumbu racik, pakai bumbu racik, lupa. Racik. Thank you.
bumbu racik. Sudah bubur racik, bos. Nah, sudah dikasih bubur racik. Bubur racik ayam goreng. Mari, bos, kita goreng, bos. Kita nyalakan kompor. Ini minyak. Minyak ini minyak biasa karena butuh minyak banyak. Ya, nunggu sampai panas. Ya, minyaknya sudah panas. Mari kita turunkan ikannya, ya. Sampai masak. Karena mau masak, dikecilkan sedikit apinya. Bos. Minyak no kolesterol. Ya, bawang merah, bawang putih turunkan. Cabai rawit. Cabai hijau. Ya, terakhir tomat. Ya, mantap. Yes.
Ya, ikan asin. Ikan asin. Ikan asin yang sudah dicuci. Ikan asin enggak apa-apa karena ini digoreng biarpun belakangan enggak apa-apa. Enggak masalah, jangan khawatir amis. Karena sama-sama digoreng. Nanti sambil ambil buang durinya. Simpel tanpa garam, ini pexin, jadi kita pakai pexin aja satu sendok. Kok sampai masak. Benar-benar masak. Ya, sudah bos, kita buang durinya. Matikan. Sudah, saya buang durinya biar lagi enak-enak makan terganggu. Ya. Demikian bos, masakan Kisarta sangat enak. Jangan lupa nonton dan nonton, subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah akan bermanfaat bagi yang lain. Dan yang belum subscribe bos, dan kita tanda loncengnya sehingga bisa mengikuti video-video yang baru. Tip-tip masak ada di Kisarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Josh.